Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Saiful sekali lagi dan anda sedang menyaksikan Lensa Sepak World Channel. Alright guys, hari ini hari Sabtu, satu hari bulan 10. Saya tak ke mana-mana hari ini sebab busy kan dengan family. So petang ni ada masa saya buat ride, so saya buat vlogging sikit lah untuk korang. Cuma apa yang bezanya untuk vlogging kali ni, saya vlogging dengan menggunakan mounting Sewell 360, seperti yang korang nampak sekarang ni kan. Nampak tak? Hello, hello, hello. Alright, masalahnya sekarang ni hujan. Tapi tak apalah, sekali-sekala kan, riding dalam hujan. Rider kalau tak kena hujan, bukan rider namanya tak? Okay, untuk motor vlogging kali ni, saya nak kongsikan sikit dengan korang. Saya nak kupaskan sikit topik pasal mounting Sewell 360 ni lah bersama korang. Okay, pada mulanya saya terlihat dalam satu video YouTubers daripada luar negara, dia menggunakan Sewell 360 View ni juga. Saya rasa macam video dia sangat awesome, sangat awesome gila bhai, dengan view dia yang macam ni kan. So, jadi saya rasa macam terpanggil untuk buat video ni. Cuma untuk bike dia kurang menarik sikit lah kalau nak bandingkan. Sebab apa? Sebab YouTubers tu yang saya tengok tu dia menggunakan snowboard kan, snowboard salji, dan dia menggunakan bicycle extreme kan dekat hutan. So nampak view dia memang cantik lah kan. So kalau just riding macam ni saja kurang menarik. So kalau buat suatu benda yang ekstrim kan, dia nampak movement, banyak movement, lagi cantik lah sebenarnya. Tapi tak apalah, boleh kerana saya terpanggil, minat untuk buat tengok video tersebut, jadi saya terpanggil untuk buat 360 video ni. Okay, sebenarnya mounting ni DIY semata-mata, bukan beli. Sebenarnya kalau ikutkan GoPro punya equipment adalah, dia jual 360 Sewell ni. Tapi dekat Malaysia ni rasanya kurang lah orang pakai kan Sewell ni. Jadi saya try DIY, buat sendiri. Tengok dia juga daripada YouTubers seluruh negara, dia orang DIY buat sendiri. So costnya memang sangat murah bhai. Seriously, memang murah gila. Buat mounting ni tak sampai RM10 lah. Tak sampai RM10, dalam RM9 something lah. Cuma korang betul-betul kena effort lah, kena ada effort kan, kena ada minat untuk buat. So jadi terjadilah benda ni kan, sebenarnya. Sebenarnya yang korang tengok video sebelum ni, saya ada posting tu, mending sikit lah tiga, sebab dia pusing-pusing kan. Tak ada apa pun sebenarnya. Cuma pusingan dia terlalu laju kan. Jadi kalau tengok tu mabuk sikit lah kan, pening sikit tengok. Tapi untuk kali ni insyaAllah tak ada apa pun. Tak, tak pusing sangat. Alright. So jadi kalau korang berminat untuk tengok tutorial cara nak buat mounting 360 ni, saya boleh kongsi dengan korang. Kalau korang berminat lah kan. Kalau korang tak berminat, tak nak kata apa lah. So saya boleh kongsi dengan korang. Kalau korang berminat, kosnya memang sangat-sangat murah, seperti yang saya cakap tadi, dalam tak sampai RM10. Memang murah gila. So harap korang suka lah. So itu saja guys, vlogging saya atau video saya untuk kali ini. So kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk subscribe kepada yang mungkin baru saja tengok kan video saya. So kalau korang berminat, korang boleh subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Kepada yang komen, selalu komen tu, actually sebenarnya saya nak, kalau boleh saya nak jawab semualah komen-komen korang kan. Cuma kadang-kadang notification tu tak ni tau, apa, tak show tau. Tiba-tiba dah ada komen, entah apa problem pun saya tak pastilah. Okay guys, sampai sini saja. Thank you for watching.
Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, bye. See you the next video guys. Bye bye.